sama Bos Geng. Welcome back to our channel, The Bingi Uye Channel. Kali ini kita akan nge-mastering lagu yang akan bikin siapapun menangis. Melted. Melted, kayak coklat kena matahari. Enggak, kena halilintar nih. Ada halilintar. Ada. Jadi lagu ini adalah ciptaannya siapa, Pak? Keyboardist The Bingi Uye Kick. Jadi Wawan deh, matur suk semua Wawan di lagunya Uyeki sekali. Wah, kita akan nge-mastering ini, baru saja sudah selesai take vokal 3 tahun. Panas wah. Hasil dari minum kopi ini tadi. Kami juga mengucapkan selamat datang buat subscriber baru yang mendukung channel kita di Warga The Bingi Uye. Thank you. Matur suk semua. Dua hadiah sikit gelahan beli. Ini kayaknya sambasnya kurang besar ya. Pusing ade. Lagi dikit beli. Anelena. Asik. Ane bidangnya ini terus dan beli ini. Tadi ada bass drum yang keleduk-keleduk gak jelas. Ini dia. Saya double tekan dari keleduk. Yes. Yang terakhir sampai mati. Keleduk. Auto bagus. Sampai mati. 1% asli. Suaranya merdu. 1 juta editan. Nasib ini juga bisa diedit dengan tekunan Pak Tekun. Tekun berkarya. Orang MS Monica aja diedit juga loh, jangan salah. Rihanna apa lagi? Kita pakai efeknya yang sama. Auto antivirus. Akhirnya kita langsung bungkus aja ya. Kita efek auto lebih bagus lagi. Bungkusnya pakai apa? Pakai efek. Bungkusnya itu pakai daun pisang. Jangan pakai plastik. Jauh plastik sekarang. Pakai daun pisang. Betul, Pak. Back to nature. Balik ke natural mesti ya, Om. Ya, jadi beginilah prosesnya untuk membuat satu lagu menjadi bagus. Kita perhatikan setiap detail-detail kecil. Sekecil apapun itu akan diingat suaranya. Dua hadiah sih gelahan beli. Dung-dung. Kangen. Sudah ada yang kangen suara dung-dung-dung. Merdu. Simple thing tapi bikin kangen dah. Kangen ya. Ya kan. Mantap. Nih partnya ini enak.
Kulian Adi. Nanging beli yakin bentuk tua emosi. Lo sengita putusin beli. Lo sengita berganti hati. Lo sengita lepaskan janji. Lo sayang dibobokin beli. Lo sengita putusin beli. Lo sengita berganti hati. Lo sayang dibobokin beli. Karena tersna ni ragu tersna sampai mati. Wih antil daish. Wow. Rinding, 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 rinding. Jadi teman-teman lagu ini berdasarkan true story. Kisah nyata. Coba bro ceritakan bro. Ya. Saya nggak kuat. Ini kisahnya gini. Si cewek ini punya penyakit, ya. Penyakit kanker. Wow. Woi, serius. Jadi si cewek ini cari cara gimana caranya biar bisa udahan sama si cowok itu. Untuk putus, Pak. Untuk putus dengan karena sakitnya. Iya, karena sakitnya dia nggak mau nyakitin si cowok ini kan. Gitu. Tapi apapun usaha itu, akhirnya pacar ini tahu dia bahwa si cewek ini menderita penyakit kanker. Tapi dengan cintanya yang sejati ini, tresna sejati ini, dia melamar si cewek ini. Wow. Woy. Meritlah mereka menikah dengan kondisi itu istrinya kan kanker stadium parah. Iya, aduh, stadiumnya udah ada ganas ini. Tapi berkat di atas mereka jadi merit, punya anak, bahagia. Tresna sejati until mati. Tresna sejati. Wow, story-nya ini kalau sinetron ini bisa tembus nih. Bisa booming ya. Booming. Kalau difilmkan. Iya, kalau difilmkan apalagi sinetron ya. Berseri enggak habis-habis. Wih. Sampai mati ya. Jadi story-nya dia kan buat sampai sutradara itu mati juga guys. Nah, coba. Wih. Jangan dipikir. Ngopi dulu ya. Biar enggak mikir kita. Ini story-nya wah. Tapi true story-nya ini yang bikin nanti saya ceritakan suatu saat. Nangis nggak bisa, udah, nggak bisa. Ngopi, biar nggak nangis. Biar udah nangis dari tadi. Saya juga sebenarnya di bawah turun ke lantai satu. Jadi setelah berjalan ini berapa bulan ya? 3 bulan ya. Januari, Februari, Maret, April ya. April. Ya, doakan single ini bakal keluar, rilis maksudnya, keluar ya. Emangnya anak angkasa. Keluar angkasa. Ya, keluar angkasa itu. Jadi kayak anak dia akan lahir sih. Ya. Next single ini ya, bising saja ini, Tresna Sejati. Ya. Dari true story yang itu yang bikin videonya itu gimana ya true story-nya ini ya? Kalau aku jadi pemeran utamanya itu kayaknya nggak cocok. Apa aku udah yang nggak ada terbaik nggak bisa nangis sama itu? Dia auto smile. Aku yang auto smile itu yang penghayatan ini lah. Ya, ada siapa? Saya ngerti. Yang wajahnya melo itu ya. Basisnya kita. Wajahnya kayak K-pop pakai anting hitam satu. Basisnya kita yang itu paling ganteng itu selain kita. Ya sih, dia sih nomor berapa ya? Kalau aku 10 dia nomor 11 lah. Tetap aja. Aduh, ya kayaknya sih kalau aku mau kayak kalau aku maksudnya memerankan ini, nggak ada tampan-tampan yang cocok.
Set-set ini gak ada. Lawak-lawakan ya pas sama Pak Riko. Atau Pak Riko atau Angkat itu yang wajahnya cool. Terus yang jadi dokter keyboardisnya pas besar wajahnya yang kan langsung nembak besarnya itu maksudnya kekar gitu enggak dokter boleh. Kan biasanya begitu jangan bersahaja itu paman ya penyakit ibu 5 hari lagi aku enggak bisa bayangin. Aduh. Itu kejadian nyata bro, wow. Dari true story itu dituangkan ke lagu ini yang ya. Nah itu suaranya itu. Itu enak tuh. Yang itu yang tadi. Coba. Ya coba guys, ulang lagi. Ya, coba. Yang tadi ya. Ngetiknya 6 juta kali baru keluar. Harus dikasih arah. Terima kasih. Ya habis arahnya tadi ya. Habis botol. Ya. Apa sebotol sejeriken. Saya. Rasa tresna tua dia sih gelahan beli ya ini itu sih ada meltok beli. Oke teman-teman itu sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat subscriber ada dari Jepang ternyata. Wow. Nah, dari Gusen. We say arigato, welcome to Bali. Kapan-kapan kita jumpa di atas panggung atau di laut bersama server-server yang hebat-hebat dari Uluwatu, Cicatu, dan seluruh Bali. Dan juga tadi siapa namanya ada Jose Mendes itu ada beberapa tamu-tamu juga nge-subscribe. Ya, terima kasih. Kita we say matur thank you so much. We really matur suk semua Bali manse. So guys, kita mohon dukungannya, tetap dukung karya reggae kita. Dukung channel kita dengan subscribe, like, dan share supaya channel kita bertumbuh dan bawa reggae dari Bali itu juga maknyos. Kita bisa karena kita bersama lakukan. Oke guys, thank you for watching dan nantikan apa Pak video klipnya? Ya, video klipnya yang segera akan kami garap. Aduh, garapnya ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Jobless man.